segera memasuki lapangan permainan. Ya, dan mitra sepak bola, sebelum kita lihat sebuah tarikan tadi terhadap Julian Mbom, pemain yang musim lalu tentunya ingin kami sampaikan bahwa sudah tercapai ya. Iga Wakil kembali Persema Malang melalui Brima. Julian Mbom dengan peran yang sedikit berbeda saat bermain untuk PSMS Medan, terlihat sebagai seorang attacking midfielder. Julian Mbom kembali ke Hasan Soleh, kembali dapat dihalau, dan masih duel yang begitu sengit dari lapangan menunjukkan penurunan kualitas, bahkan justru sebaliknya. Julian Mbom kehilangan kontrol bola tadi. Yang kita lihat sepertinya faktor tampil, apakah ini adalah impact dari disimpannya Gustavo Hernan Ortiz oleh pelatih dua tim yang berasal dari kota Malang, Arema dan Persema Malang. Musim depan sudah akan sama-sama beredar dalam musim kedua Indonesia Super League. Julian Mbom, gelar dan sekarang bagi Arema Malang, yaitu gelar juara Piala Indonesia. Kasan Soleh sebelah kiri gawangnya. Kembali untuk meninju bola. Serangan balik ini bagi Persema. Julian Mbom, masih Julian Mbom berada dalam penguasaan atau dapat dikuasai oleh pemain-pemain Persema, dan sudah kembali langsung menekan pemain-pemain dari Persema di partai Grand Final. Pepito, Julian Mbom kembali. Persema Malang menebar ancaman. Julian Mbom, sebuah solo run dari Julian Mbom, masih Brima, dan hanya sedikit saja di samping dari gawang Persisam. Sulit direbut dari kakinya, dan rebound yang gagal dari Pepito tadi. Sayang sekali memang kita lihat bagaimana Julian Mbom begitu gigih melindungi bola. Kita lihat yang begitu mulus gagal melakukan rebound. Lolos dari hadangan Kasiadi. Tidak berhasil untuk melewati. Ini namun akhirnya dapat dimentahkan tadi. Bukan sebuah crossing tadi. Julian Mbom. Ini kesempatan bagi Persema. Count dan Grand Final pada malam hari ini. Sutaji mulai dari kaki ke kaki kerjasama dengan Julian Mbom. Kembali Mbom dekat dan Sutaji. Kehilangan bola karena di dua pemain belakang yang sangat bagus. Kita saksikan aksi dari Hasan Soleh ini. Julian Mbom dengan pemain-pemain Persema, masih Julian kembali tepi ataupun pinggir gawang dari Sumar. Berapa kali kita melihat bagaimana determinasi yang cukup bagus dari Julian. Kali kedua kita bagaimana dia melakukan sebuah penetrasi solo yang sangat determinan. Marcelo Mandagi dan juga Pato Jimenez. Persema Malang. Setio Mbom. Bulan satu gol melalui gol dari Aldo Barreto pada menit ke-35. Kita sampaikan Julian Mbom begitu sukses membawa PSMS Medan jadi runner up Liga Indonesia. Jadi juga bisa membawa Persema Malang ke partai puncak divisi utama Liga Indonesia. Kembali kita lihat kekuatan dari Mbom. Sebuah umpan terobosan kepada Pepito. Bunhar. Julian Mbom. Pas tadi penguasaan bola dari Muhammad Kamri, Bima Sakti kini. Julian Mbom. Mas Bima Sakti. Namun kembali Persema dapat menguasakan. Julian Mbom. Masih Mbom. Bisa melewati Akbar Rashid dan kehilangan penguasaan bola. Jaya Kusuma. Maksud Ilham kembali kepada Barreto tadi. Ini Mbom begitu baik lepaskan diri dengan kekuatannya. Julian Mbom kita saksi masih dengan penguasaan bola pemain-pemain Persema. Julian Celinho Mandagi hampir saja sempurnaan, namun akhirnya 2008-2009. Ya, dan kita tahu pada tahun lalu ketika divisi utama masih bernama Akbar Rashid, langsung di dalam kotak penalti umpan dapat dihalau oleh Munhar. Dan kembali dalam penguasaan pemain-pemain. Kembali Julian Mbom. Itu tadi Bima Sakti kini.
Julian Bam. Penguasaan yang cukup baik, Julian Bam. Kembali lini tengah, Persema mencoba untuk menguasai keadaan. Munhar dapat menguasai keadaan. Julian Bam. Sutaji kembali pada Bam. Kirimkan sebuah keputusan dari wasit Suwarto yang notabene jaraknya sangat jauh dari pos itu. Kembali Persema melalui Julian Bam. Nawawi. Sebuah pilihan untuk lebih mengkonsentrasikan perhatian di menunjuk pada sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh Julian.